بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى نفع في أمه في الدارين آمين. وخرج بمني نفسه مني ضيفه، dan keluar dengan mani dirinya oleh mani orang lain. Jadi kalau sperma, mani sperma. Kalau sperma keluar dari kemaluan kita, bukan sperma kita, itu enggak wajib mandi. Bagaimana tuh gambarannya? Nanti kita lihat. Ka'an kharaja, seperti bahwa keluar, minal mar'ati, dari seorang perempuan. Mani yurajuli, oleh mani laki-laki. Jadi keluar dari kemaluannya, kemaluan perempuan, mani seorang laki-laki. Itu enggak wajib mandi perempuan itu. Bagaimana? Fayufassalu bidzalika, maka ditafsilkan pada demikian itu, diperinci. In wuti'at, jika seorang perempuan disetubuhi. Fi duburiha, di kemaluan belakangnya. Na'uzubillah. Adapun dosanya lain lagi, Pak. Ya. Ibu, dosanya lain lagi. Ya. Dosa Nabi, kaum Nabi Lut gitu. Ya, di zaman dulu udah banyak, sekarang lebih banyak lagi. Na'udzubillah, jangan sampai. Walaupun istri kita hukumnya haram, sekalipun ridho sama ridho, hukumnya haram. Na'udzubillah, jangan sampai. In uti'at, jika disetubuhi seorang wanita, fi duburiha, pada kemaluan belakangnya. Wa kharaja minhu, dan keluar dari kemaluan belakangnya, almaniyu, oleh mani sperma. Ba'da ghusliha, setelah mandinya. Lam yajib alaihi i'adatuha, tidak wajib atasnya mengurangnya. Habis mandi keluar sperma. Habis mandi keluar sperma. Lagi perempuan kalau di situ ya enggak keluar sperma. Kemaluan belakang. Ngomongnya enggak enak nih ya. Ngomongnya enggak enak. Maafin ya. Au fi kuburiha, atau seorang perempuan disetubuhi di kemaluan depannya. Wa kharaja, dan keluar minhu, dari kemaluan depannya. Ba'dama zukira, setelah apa yang telah disebutkan, habis mandi itu perempuan keluar lagi sperma. Nah, dia tadi habis disetubuhi sama suaminya lewat jalur depan. Fa in qadat syahwata, maka jika si perempuan memenuhi akan syahwatnya. Nah, jadi ketika dia disetubuhin, si perempuan ini ya bergairah juga gitu. Halal wat'i, ketika setubuh. Ya. Ketika disetubuhin sama suaminya, sama laki-laki, itu perempuan bergairah juga. Bi an kanat balighatan mukhtaratan mustayqizatan, dengan bahwa ada perempuan itu baligh, lagi kemauan sendiri, lagi sadar. Ketika dia disetubuhin, wajaba alaiha, maka wajib atas perempuan itu, i'adatul ghusli, ulang, ya, mengulang mandinya.
Jadi habis mandi, habis disetubuhin sama laki-laki, ya, langsung dia mandi. Nah, habis mandi keluar lagi itu sperma, itu maksudnya. Ini sperma siapa ini gitu. Nah, kalau umpama lagi disetubuhin sama suaminya dia bergairah sama-sama aktif, nah, berarti di situ ada sperma dia juga. Maka nanti mandinya ulang lagi. Kenapa? Lianna zo'ira, karena yang jelas annahu bahwasannya mani itu minhuma, maniyuhuma ma'an, mani keduanya laki perempuan itu bareng. Kenapa? Likhtilatihima, karena bercampur keduanya. Wa uqima zannuhuna muqama yakini, didirikan ya, ditetapkan dugaan di sini di tempat yakin. Jadi zon di tempat ya, ditempatkan di tempat yakin. Kama fin naumi, sebagaimana dalam masalah tidur. Wa in lam taqdi syahwataha, sekalipun perempuan itu tidak memenuhi akan syahwatnya. Nah, sekalipun dia enggak memenuhi akan syahwatnya. Bagaimana? Bi alam yakun la syahwatun aslan, dengan bahwa tidak ada bagi perempuan itu syahwat sama sekali. Kasaghiratin, seperti perempuan itu masih kecil, na'udzubillah, ya. Aw laha syahwatun, atau ada baginya syahwat. Walam taqdiha, dan dia tidak memenuhi syahwatnya. Karena imatin, lagi tidur, perempuan dikerjain, segitu pulasnya ya. Wa mukrahatin, dan dipaksa. Nah, lam yajib alaiha i'adatuha, enggak wajib atas perempuan itu mengulangnya. Paham ya? Jadi kalau perempuannya, ya, habis dia mandi kedua ya, dia mandi pertama ya, habis mandi pertama keluar sperma. Jadi ada dua kemungkinan. Habis mandi ya, saya ulangin, habis mandi itu perempuan keluar sperma. Ya, keluar sperma lagi dari kemaluannya. Wajib enggak ngulang? Lihat, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau dia lagi setubuh sama laki-laki itu ada syahwatnya, nah, wajib ya mandi ngulang. Kalau dia lagi disetubuhin sama laki-laki itu enggak ada syahwatnya, dia tidur, dia dipaksa ya, atau lainnya, maka enggak wajib ngulang. Walaisa min zalika, dan tidak ada termasuk dari demikian itu al majnunatu, orang gila ya, orang gila enggak, limka li imkani an taqdiya syahwatah ya, karena mungkin bahwa dia dapat memenuhi akan syahwatnya. Orang gila ya, enggak kewajiban apa-apa dia. Walau istadkhala maniyahu ba'da ghuslihi summa kharaja minhu lam yajib 'alaihi al-ghuslu bi khurujihi thaniya marratin. Jikalau seseorang memasukkan akan spermanya setelah mandinya, habis ya habis mandi dia masukin sendiri umpama ya. Emang bisa umpama. Kemudian keluar lagi darinya, lam yajib, maka enggak wajib 'alaihi al-ghuslu, atas orang itu laki-laki itu mandi, bi khurujihi, dengan sebab keluarnya saniyah maratin, yang kedua kali, karena dimasukin ya. Wa'lam, ketahui olehmu anna khurujal mani, bahwa keluar sperma, keluar mani, mujibun lil ghusli, itu mewajibkan bagi mandi. Sawa'un, kana, baik keadaannya bi dukhuli asyafatin amla, dengan sebab masuk hasyafah atau tidak. Kalau keluar sperma wajib mandi. Wa dukhul hasyafati mujibun lahu. Dan
masuk hasyafa mewajibkan bagi mandi. Masuk hasyafa mewajibkan bagi mandi. Masuk ke ya kemaluan, ke parji. Sawaun hasola maniun amla, sama saja hasil mani atau tidak, keluar sperma atau enggak, kalau dia bersetubuh suami istri atau bukan, ya na'udzubillah. Kalau udah bersetubuh, walaupun enggak keluar sperma, wajib mandi. Fabainahuma umumun wa khususun min wajhin, maka di antara keduanya, ya, ada keumuman, ada kekhususan dari satu jalan. Wala yajibul guslu, dan tidak wajib oleh mandi bil ihtilami, dengan ngimpi, illa in anzala, kecuali jika keluar sperma. Jadi ada orang ngimpi, ya, ya, ngimpi bersetubuh sama lawan jenis, ya, umpama atau apa. Lagi ngimpi, ya, tapi enggak keluar sperma, maka enggak wajib mandi. Tapi kalau keluar sperma, wajib mandi. Tuh, ngimpi tuh. Tapi rata-rata orang kalau ngimpi, ya, bersetubuh, itu keluar sperma. Ini biasanya anak muda nih, orang tua sudah kagak ya. Udah ada bininya. Nah, kalau suami istri bersetubuh walaupun enggak keluar sperma, ya, enggak keluar sperma sekalipun tapi udah bersetubuh, wajib mandi. Suma'lam, kemudian ketahui olehmu, anna lil mani, bahwa bagi mani salasa khawasa. Ya. Ya, masa ini khawasa nih bacanya. Ini orang ada yang baca khawasin, kalau saya khawasa. Ya, sama dengan tawabi'a. Kemudian kata olehmu bahwa bagi mandi ada tiga kekhususan. Ya tamayyazu bi'a anil madhi wal wadi. Terbeda dengan sebab tiga itu daripada madhi dan wadi. Ya. Ciri, ada tiga ciri mani. Ahaduha, yang pertama, lahu bagi mani ro'ihatun, mempunyai bau. Karo'i hatil ajini, seperti bau ajini, apa namanya, adonan. Awit tol imada marotban, atau manggar atau mayang kurma semasa masih basah, baunya kayak begitu. Fa'idha jaffa, maka apabila sudah kering, itu baunya beda lagi. Asbahat ro'ihatuhu ro'ihatal baydi. Menyerupai oleh baunya akan bau telur. Ya, jadi kalau udah kering kayak bau telur. Ya. Kayak begitu. Asani kedua, atadafuku. Ya. Ciri mani yang kedua adalah muncrat. Aitadafu'u muncrat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, khuliqa ayil insanu mimma inda fiqin. Khuliqa, diciptakan ayil insanu, manusia, mimma inda fiqin, dari air yang muncrat. Aimadafu'uqin muncrat. Aimansubin fil rahimi. Ya, yang dituangkan di dalam rahim. Ya, dituangkan dalam rahim. Makanya orang kalau enggak muncrat, enggak tadafuk, itu bisa enggak keluar anak. Kenapa? Karena enggak sampai. Enggak mansubin fil rahim. Iya. Dia mesti muncrat. Dan kalau dia enggak muncrat, itu apa? Itu ada yang mampet di sini. Di belakangnya ada yang mampet. Saya pernah baca, itu kalau orang yang suka onani, itu bisa mampet dia. Enggak jalan. Nggak jalan, itu jangan sampai itu. Iya. Asal isu yang ketiga, atalazuzu, dia keluarnya lezat, bikhruji, dengan sebab keluarnya ya, lezat. Wala yushtaratu, tidak disyaratkan ijtima'ul khawasi, tidak disyaratkan berkumpul yang khusus tiga tadi. Nggak mesti tiga-tiganya kumpul.
satu aja saat ada itu cukup. Bal yakfi wahidatun, bahkan cukup oleh satu fikaunhi manian, pada keadaannya mani bila khilafin, tanpa khilaf. Satu udah bisa itu mani. Wal mar'atu karojuli, laki perempuan seperti laki-laki, fidzalika, pada demikian itu, ala roji, atas kaul yang rojih, yang kuat, firaudati, dalam kitab raudah keterangannya. Jadi perempuan kayak begitu juga sama. Jadi perempuan tuh keluar sperma juga. Kayak begitu juga, muncrat juga. Man, kita orang laki kagak tahu gitu. Wa qala fi syarhi muslimin, berkata dalam syarah muslim Imam Nawawi, la yusyaratu tadafuku fi haqiha. Tidak disyaratkan tadafuk pada hak perempuan. Jadi kalau perempuan enggak mesti tadafuk. Walaupun meleleh doang, jadi juga. Termasuk sperma. Wa tabi'a fihi ibnu sholahi. Dan mengikut padanya oleh ibnu sholahi. Wallahu a'lam bishawab.